Hai, assalamualaikum semua. So hari ini aku nak buat custom jam buat free blasting punya. Mula-mula tu aku buka strap jam dulu, buka kiri dan kanan dia. Jam ni aku guna DW6900MS1 punya tau. Lama dah jam ni aku pakai. Okey, lepas tu buka back case dia. Kena buka 4 skru tu. Lepas tu korang keluarkan gasket ring dengan rubber back case tu. Barulah korang keluarkan modul dia. Macam ni lah rubah modul tu. Yang spring ni jangan hilang tau bunyi dia. Dah tu baru korang buka skru bezel. And then korang keluarkan bezel tu. Keluarkan tu hati-hati sikit lah. Asingkan bezel dengan hard case dia. So macam ni lah hard case dia. Lepas tu korang keluarkan molder ring dia. Sebab kena keluarkan ni dulu tau, baru dapat keluarkan faceplate dia tu. Keluarkan faceplate dia senang je, ketuk je kat bawah macam ni. Dah siap. So ni aku beli set lah. Mula-mula gantikan faceplate dia. Dah korang ganti faceplate tu, baru masuk model ring tu. Jam ni dia ada scratch sikit, aku memang tak boleh nak hilangkan lah. Tapi boleh lah nak pakai. Dah siap macam tu, masukkan bezel tadi. Masuk pelan-pelan je, tak payah kelangkabut. Janji dia kemas. Okey, korang dah masukkan bezel tu, baru masukkan modul tadi. Tekan bagian tepi tu kalau nak mudah masuk. Dah siap masukkan tu, barulah korang masukkan gasket ring dengan rubber back case. And then, baru masukkan back case tadi. Lepas tu, korang pasang skru dia 4 biji. Buat silang-silang pemasangan skru tu. Dah siap pasang skru, korang pasang lagi skru bezel. And then, baru korang pasang strap. Pastikan buckle tu dekat bagian atas tau. Dah siap, macam ni lah jam korang. Senang kan nak buat dia? So mana-mana jam yang dah lama tu aku buat macam ni, kira berwajah baru lah dia.